ini cara mengatasi yang namanya WhatsApp tidak bisa membuka link seperti link TikTok. Jadi biasanya ada saran di YouTube lain itu kita disuruh menghapus data. Nah, itu kalau kita hapus data, otomatis chatting atau koleksi file kita akan terhapus permanen. Solusinya kalau yang saya alami itu cukup matikan HP saja. Tekan lama tombol power, matikan dulu HP-nya. Setelah HP dimatikan, dihidupkan lagi. Lalu kalian buka link yang bermasalah tadi. Pasti sukses dibuka. Saya biasanya bisa juga dengan cara ini kalau saya malas matikan, tekan lama, pilih info aplikasi, pilih paksa berhenti. Jadi paksa berhenti menutup paksa dulu supaya dia kembali normal. Baru ke saya buka lagi, buka link tadi. Atau dengan mengupdate di sini. Nah, kalian cari WA di Play Store ini seperti ini. Ini kan kita mencari pakai kata kunci WA. Nah, di sini saya kebetulan pakai WhatsApp Business. Nah, ini kan ada tombol update, update ke versi terbaru supaya kalau ada error itu bisa diperbaiki. Jadi seperti itu, silakan kalian coba tanpa harus menghapus data aplikasinya. Semoga bermanfaat.